Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Nah, di video kali ini aku mau nge-review komplit, paket komplit mengenai produk face care-nya Scarlett Whitening. Nah, sebelumnya kan aku udah nge-review yang sebelumnya itu yang serumnya, si serum ini, yang dua ini. Tapi kali ini aku mau nge-review paket komplitnya, semua perlengkapan face care-nya dari Scarlett. Nah, produknya ada apa aja ini aku tunjukin ke kalian. Yang pink ini, si pink-pink ini tuh yang varian yang brightening. Nah, sabun juga yang brightening. Kalau yang ungu itu yang acne. Nah, kalau yang aku review, waktu aku review yang serum itu aku bilang kan aku 7 kawatan tuh kemarin di sini. Nah, ini alhamdulillah sekarang udah hilang. Karena apa? Kalau aku lagi 7 kawatan aku pakai si kecil mungil ampuh ini. Jadi itu dalam waktu 1 minggu insya Allah jerawat dan bekas jerawatnya langsung memudar. Karena setelah jerawatnya hilang, kempes, kering gitu, aku langsung pakai serum yang dari brighteningnya. Nah, jadi gak perlu nunggu lama-lama, aku mau langsung aja mulai tunjukin ke kalian produknya itu gimana, kandungannya apa, dan manfaatnya itu apa-apa aja. Tapi sebelumnya aku juga gak lupa untuk ingetin ke kalian, kalau kalian suka konten aku jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video yang kalian suka ke media sosial kalian. Dan aku juga mau ucapin terima kasih buat teman-teman yang selama ini udah mendukung channel aku, terima kasih banyak ya. Nah, langsung aja kita mulai. Aku mau, karena ini udah malam, ya ini udah malam banget. Ini aku recordnya udah 10:30 malam, aku nunggu anak aku tidur. Jadi aku mau nunjukin ke kalian, karena ini aku lagi, kulit aku lagi kondisi gak ada jerawat, udah kempes dong jerawatnya, mau lebaran. Nah, jadi aku mau langsung aja nunjukin ke kalian dari yang pertama, yaitu cuci mukanya, facial washnya. Nah, facial washnya itu aku punya yang brightening doang. Karena apa? Ya, aku sih sebenarnya gak ada kendala mengenai kulit apa ya, jerawat ya. Aku hanya, kulit aku tuh kendalanya di kusam aja. Jadi makanya aku yang komplitnya itu yang brightening. Tapi krim sama serum aku tetap pakai, sediakan yang acne. Kenapa? Karena kalau aku jerawatan aku cukup pakai yang apa, krimnya itu, krim pagi dan malam sama serumnya. Nah, langsung aja kita mulai yang Scarlett Facial Wash Brightening. Nah, yang brightening ini dia itu mengandung glutathione, aloe vera, rose petal, dan vitamin E. Nah, rose petal ini bisa kalian lihat nih, aku deketin. Nah, kelihatan kan ada rose petalnya, dan ini apa, teksturnya si facial wash ini itu bener-bener apa ya, dia nggak terlalu busa banget, nggak terlalu foamy, tapi gelnya itu nggak terlalu kental, cuman enak deh, dia seger dan seger dia saat dipakai. Nah, jadi yang kandungannya itu tadi itu berfungsi untuk memberi kelembapan pada kulit. Langsung aja aku baca di kemasannya ya supaya nggak ada kesalahan. Terus itu mengurangi apa? Melembabkan kulit, menghidrasi, dan mencegah penuaan dini. Itu fungsi dari yang glutathione, aloe vera, rose petal, vitamin E. Dan yang pasti yang namanya ada glutathione itu pasti fungsinya untuk mencerahkannya. Jadi langsung aja aku mau tunjukin ke kalian ini pemakaian si facial washnya aja. Oke, ini aku tunjukin, dia nggak terlalu kental ya, bisa kalian lihat. Nah, dia nggak kental-kental banget. Nah, aku langsung pakai ya. Nah, ini bisa kalian pijat sambil pijat lembut ya, nggak perlu pemaksaan. Oke, sekarang mau aku bilas dulu, nanti aku bakalan kembali lagi, oke? Dan wow, ini kalian bisa lihat hasilnya ini setelah aku bilas. Aduh, mataku perih. Setelah aku bilas dan aku keringin, ini bisa kalian lihat. Tadi aku pakai bedak. Tadi aku pakai bedak tabur gitu aja, nggak ada makeup karena kan ini udah malam dan aku sehariannya di rumah aja. Dan ini bisa kalian lihat. Dan selanjutnya setelah kita memakai si facial washnya ini tadi, ini facial washnya, aku balikin. Selanjutnya kita bisa pakai ke serum. Tapi sebelum aku pakai, sebelum aku aplikasikan ke kulit,
aku mau sedikit mengingatkan, kemarin udah aku review ya mengenai serum ini, dan kalian bisa tonton review lengkapnya, penjelasan lengkapnya nanti linknya aku bikin di bawah. Tapi aku mau mengingatkan lagi, ini yang dua ini, si ungu dan si pink ini beda fungsi ya. Kalau yang ungu ini untuk yang jerawatan, kalau yang pink ini untuk mencerahkan. Jadi kalau kondisi kulit kalian itu kusam, kalian butuh banget sama yang si pink imun ini. Tapi kalau kulit kalian itu kendalanya di jerawat, kalian benar-benar butuh banget sama si ungu purple ini. Nah, jadi ini tuh teksturnya masing-masing juga beda banget. Kalau yang ungu ini dia teksturnya tuh lebih apa ya? Aku lupa. Dia lebih encer dibandingkan yang brightening. Ini langsung aja aku mau coba, aku mau pakai yang brightening karena kemarin kan aku udah coba dua-duanya tuh. Jadi kali ini aku karena udah malam, aku mau pakai yang si brightening, dan kebetulan aku juga lagi nggak ada jerawat, jadi langsung aja aku mau pakai. Okay, ini ya bisa kalian lihat. Ini sekitar 2-3 tetes, tapi kayaknya ini aku tuang tangan aja. Aku mau pakai 2 tetes karena wajah aku juga nggak lebar-lebar banget ya. Jadi 2 tetes biasanya udah cukup. Langsung aja. Dan oh iya, ini wanginya itu sebenarnya dia tanpa, kalau khusus serum dia tanpa wangi tambahan ya. Kenapa? Karena dia wanginya jadi wangi alami dari kandungan yang ada di dalamnya. Tapi wanginya itu gak bakalan ganggu kita banget deh, pokoknya dia gak akan ganggu. Dia benar-benar wanginya wangi-wangi alami, wangi-wangi kandungan kayak bunga-bunga gitu. Jadi gak perlu wangi tambahan. Nah, untuk yang dua ini penjelasannya nanti aku bakalan bikin linknya di bawah. Kalian bisa tonton sampai habis buat yang belum nonton. Buat yang udah nonton pasti udah tahu dong perbandingannya, karena di situ aku langsung tetesin masing-masing di wajah aku kemarin. Kalau nggak salah yang brightening sebelah kanan, yang apa sebelah kiri ya, jadi langsung kelihatan itu beda jatuh tekstur serumnya itu tadi. Nah, untuk selanjutnya aku langsung aja setelah pemakaian serum, aku tuh mau pakai si krim malamnya. Tapi ini aku mau jelasin juga kandungan dari krim pagi, day creamnya, dari yang varian brightening. Kelihatan gak sih? Oke, ini ya, ini yang apanya putih, ini yang brightening varian apa, yang varian brightening yang day cream. Kalau yang pink kertasnya ini yang brightening untuk yang malam hari. Jadi aku mau baca kandungannya. Ini kok kecil banget ya tulisannya. Aku baca dari kotaknya jadi ya. Nah, untuk yang day cream dia itu mengandung glutathione, rainbow agave, hexapeptide 8, rosehip oil, pearlwey, triceramide, dan aqua peptide glow. Nah, fungsinya dari yang varian brightening ini itu yang pasti mencegah penuaan dini, mencerahkan kulit, mengurangi keriput di wajah, dan melembabkan kulit di wajah. Terus yang kandungan untuk yang krim malamnya itu kayaknya hampir sama ya, dia sama-sama mengandung glutathione. Oh, beda. Jadi untuk yang krim malam dia mengandung glutathione juga. Nah, seperti yang kalian tahu, semua produk skincare itu mengandung glutathione. Jadi benar-benar fokusnya untuk mencerahkan kulit ya. Jadi yang malam itu mengandung glutathione, niacinamida, natural vitamin C, hexapeptide 8, pearlwey, green caviar, and aqua peptide glow. Nah, kandungannya itu sedikit lebih banyak ya daripada yang tadi day creamnya. Nah, fungsi yang krim malam ini juga sama, dia melembabkan kulit kalian, terus mengurangi keriput di wajah, mencerahkan, dan mengurangi dampak efek penuaan dini ya. Jadi benar-benar ini Scarlett dia fokusnya ke mencerahkan, karena setiap produk Scarlett itu benar-benar mengandung glutathione seperti yang tadi aku jelasin. Nah, terus aku mau jelasin juga yang si ungu ini krimnya, walaupun nggak aku pakai malam ini tapi aku tetap akan jelasin. Nah, si ungu ini
dia itu mengandung yang acne day cream-nya ya. Acne day cream ini dia mengandung double action salicylic acid, natural squalene, hexapeptide A, natural vitamin C, glycerinamide, dan aqua peptide glow. Jadi hampir sama kandungannya, hanya beda-beda sedikit aja. Nah, ini tuh manfaatnya dari kandungan-kandungannya itu dia melembabkan, menghidrasi kulit, terus mengurangi radang yang diakibatkan jerawat dan cepat mengeringkan jerawat, mengempiskan jerawat. Terus dia mengurangi bercak-bercak akibat jerawat, bercak-bercak hitam itu juga dia bisa menguranginya. Nah, untuk yang krim malam dia mengandung, ada kandungannya yang beda juga. Dia mengandung CMA Acne 2, natural squalene, hexapeptide A, glycerinamide, Poroway, natural vitamin C, dan aqua peptide glow. Nah, ini manfaatnya juga sama, mengurangi radang akibat jerawat. Terus ini bintik-bintik hitam yang diakibatkan jerawat juga dia bisa mampu mengurangi. Terus ini juga melembabkan kulit. Nah, jadi ini semua juga udah BPOM ya, dan kalian bisa, kalau kalian nggak percaya, ini bisa kalian scan barcode yang ada di kemasannya. Nah, sekarang aku mau nunjukin kemasan. Aku mau nunjukin isinya. Yang acne dulu ya. Yang day cream nanti belakang, yang brightening nanti belakangan aja. Nah, yang acne ini aku buka yang pertama, yang day cream. Yang day cream itu acne. Nah, dia tunjukin. Dia teksturnya tuh begini. Kelihatan enggak ya? Ini aku tunjukin nih, teksturnya dia tuh lebih padat ya, kayaknya lebih padat. Dan ini aku langsung coba olesin ke kulit biar aku bisa jelasin gimana nya. Dia enggak, dia cepet banget meresap ke kulit, dan dia nggak bikin lengket. Oke. Nah, ini juga wanginya kayak ada mentol-mentolnya, tapi dia benar-benar nggak ada pakai parfum ya, nggak ada pewangi tambahan seperti krim-krim yang biasa kita lihat yang beredar di pasaran. Nah, terus aku mau coba bandingkan dengan yang night creamnya, yang acne. Wanginya sama, bedanya kayaknya gak ada bedanya, dia tetap padat. Dia padat ya. Nah, aku mau tunjukin teksturnya. Dia lebih, kalau yang aknenya ini, yang akne tapi yang malam, dia lebih kayak ke tekstur kayak lotion, kayak lotion Scarlett. Nah, hampir mirip seperti itu, tapi juga nggak lengket, dia cepat ngeresap. Dan ini juga wanginya, wangi memang kandungan alaminya, tapi kayak, kalau aku nggak salah ya, buat kalian juga ada pakai, dia wangi-wanginya itu kayak ada wangi-wangi mentol-mentolnya. Nah, mungkin untuk meredakan itu tadi ya, wangi mentol itu yang untuk meredakan peradangan yang ada di wajah kita, yang dari bekas jerawat. Nah, selanjutnya aku mau nunjukin ke kalian tekstur dari day cream yang varian brightening. Oke, yang brightening sepertinya agak susah karena dia teksturnya lebih encer, guys. Dia lebih encer teksturnya dibandingkan yang tadi. Yang mana tadi? Yang acne ya, yang acne. Nah, aku mau tunjukin ke kalian kalau yang day-nya, karena ini malam, nanti aku pakai yang malamnya ya. Kalau yang ini aku buat di sini aja. Nah, teksturnya ini kalau yang day-nya dia lebih mirip kayak yang day cream-nya ini. Day cream-nya acne. Dia lebih kayak ke lotion gitu, lebih encer,
lebih lembut, lebih ringan ya, maksudnya lebih ringan. Wanginya juga hampir-hampir sama, tapi mentolnya nggak sekuat wangi, nggak sekuat yang di acne tadi. Nah, dia cepat juga meresap ke kulit. Oke, okay. Itu dia teksturnya dari yang day cream. Dan karena ini sudah malam, aku pakai yang brightening night creamnya. Ini dia, aku tunjukin dulu ya. Kalau yang naiknya memang kalau yang malam itu dia lebih padat ya kayaknya. Nih, nggak ada jatuh kan? Kalau yang tadi kalian lihat yang day cream dia, aku puter gini dia sepertinya ngikut karena encer itu. Nah, kalau yang ini padat. Jadi langsung aja aku pakai. Aku pakai dari yang sininya dulu ya. Aku mau pakai dua aja, mau aku toto-toto. Jadi pemakaian krim ini kalian nggak perlu banyak-banyak ya, karena banyak pun kalian pakai nggak akan bikin proses pencerahan kulit kalian itu lebih cepat, enggak, dia nggak akan ngaruh. Yang penting cara pemakaian dan urutannya itu benar. Nah, maafkan ya tadi ring light-nya mati. Oke. Aku nggak kelihatan kalau nggak pakai kacamata. Nah, jadi ini kalian bisa lihat lembab ya. Dia kayak glowing, ngasih efek glowing. Oh lala, aku suka ini. Jadi aku tuh tadinya bingung karena produk skincare dan face care Scarlett aku tuh habis. Menjelang lebaran, mau mudik, itu produk aku habis. Dan ternyata Scarlett bener-bener baik banget. Dan Scarlett ngirimin aku hampers lebaran seperti ini. Bener-bener sangat-sangat bermanfaat saat-saat amunisi aku udah mulai habis. Dan aku takut ekspedisi bakalan lama karena mau pesen, takut ekspedisi lama karena menjelang lebaran seperti biasa ya. Tapi ternyata seminggu yang lalu itu produknya sampai dari Scarlett, yaitu hampers lebaran. Terima kasih Scarlett. Dan benar-benar semua produk Scarlett itu aku suka dan benar-benar aku pakai ya, itu benar-benar aku pakai. Nah, bisa kalian lihat dong ini, tengok nih si hitam tanganku ini. Aku udah lama gak lulukan, gak suka pakai Scarlett. Itu cip-cip udah malam kalau dengerin ada suara langsung kicau. Nah, oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video aku sampai habis. Dan oh iya, kalian buat yang mau order Scarlett, kalian bisa klik link yang ada di bawah. Dan kalau mau tahu produk-produk Scarlett melalui Instagram juga, nanti aku bikin linknya di bawah. Pokoknya kalian kepoin aja Instagramnya, terus kalian langsung check out aja di Shopee. Apalagi sebentar lagi mau ada promo tanggal cantik kan, 55, otomatis jangan sampai terlewat ya. Nah, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video aku sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Dan terima kasih buat semua penonton setia aku. Dadah, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.